Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 27 Maret 2016, kita merayakan Paskah Kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Paskah selalu membawa warta sukacita, warta bahagia, warta gembira. Paskah membawa orang kepada suatu hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk masa lalu. Saudara, sering kita terjebak berhenti pada hidup di masa lalu, akan kebesaran, akan aktivitas, akan apapun yang telah kita buat di masa lalu. Ketika kita hanya berhenti di masa lalu, kita belum menjadi orang-orang kebangkitan, kita belum menjadi orang-orang merdeka yang mewartakan sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Maria Magdalena, demikian juga Rasul Petrus dan juga murid yang dikasihi, merekalah saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Namun pengalaman akan masa lalu membuat mereka berhenti dan bertahan, tidak mampu melihat realitas yang terjadi saat ini. Di sekitar kita begitu banyak orang yang berhenti pada masa lalu, akan kejayaan, akan kebesaran dan apapun, membuat mereka terlena akan masa lalunya. Sehingga mereka tidak mampu melihat hari ini dan ke depan. Mari saudara, kita berusaha agar warta Paskah dan kebangkitan membangkitkan semangat hidup kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Bersama dengan Maria Magdalena, Rasul Petrus dan juga murid yang dikasihi, kita melihat, mengalami, dan percaya Tuhan yang bangkit menyempurnakan hidup kita. Tuhan yang bangkit memulihkan, menyembuhkan juga pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Kita dipanggil untuk menyembuhkan setiap jiwa dan masyarakat kita, agar mereka menjadi orang merdeka, manusia Paskah, manusia yang mengalami penebusan, manusia yang melihat segala kebaikan saat ini dan ke depan. Amin.